Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Rendra Adi. Kalau tadi saya panen poka, kali ini kita panen luntas, beluntas, daun beluntas ya. Nah, ini di tempatnya Budi atau Simbok. Tadi itu di tempatnya ponakan. Biasanya ponakan itu juga rumahnya sebelah sini, tapi pindah di daerah sana tadi. Ya, semoga ibu tidak nak kerasak lah. Nah, ini daun beluntas guys, seperti ini. Nah, ini daun ini selain dibotok, ini enak banget di masak oblok-oblok atau masak sama kelapa muda, tapi tidak dibungkus sih. Sama tempe busuk, ini enak banget. Kalau di Taiwan ada, cuman belum pernah nemu ya. Tuh, subur-subur sedikit saja karena tadi sudah dipetikin sama Simbok. Tapi saya ini enak banget loh dipotok. Anak cowok saya guys sudah gede banget. Dipeyek loh, ini juga bisa dipeyek loh guys. Jadi bisa dipeyek, dibotok, dikotok ya mbok. Ini bisa menghilangkan bau keringat yang tidak sedap, bau badan. Nek umi lah golek ini lalu dilalap ya, ya buat bisa buat lalapan lalu digodok. Nah, direbus juga bisa buat sayuran guys. Itu dibantuin Simbok. Ini desa banget, makanya di desa saya itu semua ada. Ini daun jeruk purut ya mbak Wi? Wih, subur itu. Di desa ada daun jeruk purut. Ini gawa lon harutin. Apa nih? Ada ya, polybag. Aku ya jeruk purut mati nih sama. Dengan jeruk purut ini jeruk enak ini nyambel loh ya an. Oh iya. Ini gak nyambel, digorengin pindang, dikecernin, aduh seger ya masya Allah. Kalau tak kocok ngono pindang. Nah iya. Ini buat botok besok. Ya Cina, Cina yang makan nganu ya bangsa pakulan. Kan lupa ini Cina. Kan lupa ini sapi kertam. Hah? Eh, suka sapi tu yang ia beli kertam. Mana dah ni ada ponorok? Kurang. Guys, kita pak guru nggak datang. Mah kalau matang, aku sudah suka. Gambar aku dewe. Iki. Nah, di sini tuh sambil metik cabai hijau guys, tuh cabenya. Masya Allah, ini cabai gembel banget. Tuh, buat sambal bawang yang hijau ya. Iki pertama aku semanen. Ih lombok ya, ayu kayak aku. Lombok ayu iki pertama aku semanen mbok. Pertama aku semanen. Ayu masya Allah. Ayu ini kan loh gimana ya. Ini tak tanjir koro, dirbung koro gini dek. Rusak malah, itu berhijau. Iya, berhijau.
nya tempe ngono ki ta tok kok. Edi ki sapa tak? Mas Edi mawon. Anake Katini. Oh alah. Nyapa kok malah kabar. Tuh, sapa Katini guys. Ini buat nyambel aja sambal bawang. Sambal dengan boe. Jadi di sini tuh minta aja boleh ya. Enggak usah beli. Monggo lu, mahal. Tapi orang butuh biasa. Cok, paling dukun nang ngene. Lah iya, Mbak. Wis aku dengi ya nyemai lah cabe bosok tak tanam, tak tandur. Iki kembangnya apik guys. Sekarang lagi musim bunga ini loh. Bunga ini. Tuh, lagi musim bunga ini guys, bagus. Bunga apa Mbak jenenge? Apa? Iki. Ngerti aku ngingin anu dingin lanceng di madu. Oh ini madunya biasanya buat itu dikonsumsi tawan lanceng ya Mbak ya. Tawan lanceng itu lintasnya bagus sih, bunganya bagus-bagus di sini. Jadi kita rombok ngepek lombok. Mantap semua Mbak, menang aku. Aku yang orang atas ya. Aku harus pembotok. Wis, ukeh kerjaanku pokoknya. Mulai Mbak, dan mulai. Nah, ini. Suruh cari banjir.